Sebanyak 440 jamaah haji Kota Depok yang masuk ke dalam kloter 44 secara resmi dilepas oleh pemerintah Kota Depok di Balai Kota Depok pada Jumat 9 Juni 2023 untuk menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono berpesan agar para jemaah haji tetap terus menjaga kesehatan mereka. Sebab ibadah haji memerlukan kondisi fisik yang prima. Dalam pelepasan ini, isak tangis serta pelukan mewarnai para keluarga calon jemaah haji saat mereka melepas kepergian keluarga yang dicintainya demi menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kaki jalan, minggir. Kaki jalan.